الرحمن الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أخلص النية لله تعالى سمى كتاب مخلص كنية في هذه كتاب سمتمتل كرنا الله سبحانه وتعالى. أما بعد، إن شاء الله كده سنبوم. قال المصنف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. Baik, kata pengarang, dan di antara wajib perkara yang wajib untuk kita imani lagi dalam akidah Tahawiyah menyebut bahawasanya beriman dengan azab kubur. Iaitu adanya azab kubur liman kana lahu ahla, bagi mereka yang ia merupakan ahli bagi orang yang menerima azab kubur. Yang ini bagi orang yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala bahawasanya dia mendapat azab kubur. Ada dua golongan yang mendapat azab kubur. Yang pertama ialah golongan kufar, iaitu golongan orang-orang yang tidak Islam, tidak beriman, orang-orang yang kafir. Sebagaimana telah kita syarahkan sebelum ini, bahawasanya orang-orang kafir mereka menerima azab kubur mereka, dan mereka tidak akan diringankan azab kubur, tidak akan dikurangkan azab kubur, dan tiada lagi ataupun tidak ada lagi rahmat Allah Ta'ala untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kufar. Tidak akan ada rahmat bagi Allah, tidak akan ada rahmat Allah bagi orang yang diazab di dalam kuburnya. Dan bagi orang-orang yang kafir, dalilnya Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-46 bahawasanya An-naru yu'raduna 'alayha, iaitu api neraka diperlihatkan kepada 'alayha, yakni kepada orang-orang yang diazab dalam kubur seperti ahli Fir'aun, seperti ahli Fir'aun, iaitu kaum keluarga Fir'aun yang kufur. Wal'iyadu billah. Uduwan wa ashiya. Udu yakni pada awal pagi. Wa ashiya yakni pada hujung petang. Jadi setiap hari diperlihatkan dalam kubur bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang diazab, adalah diperlihatkan neraka kepada mereka sebanyak dua kali sehari. Setiap hari. Setiap hari diperlihatkan kepada mereka. Sehinggalah jasad mereka hancur. Sehinggalah jasad mereka hancur. Dan kemudiannya, kata ulama, setelah jasad hancur, maka ruh orang kafir, kerana setelah daripada kita mati, apabila dimasukkan dalam kubur masing-masing, ruh akan dikembalikan ke dalam jasad. Yani ruh dikembalikan kepada jasad. Dan kemudiannya, bagi orang yang diazab dalam kubur, apabila ruh dikembalikan dalam jasad, mereka akan diazab. Sehinggalah jasad mereka itu binasa. Sehinggalah jasad mereka binasa. Setelah jasad mereka binasa, ruh mereka akan dihantar untuk diazab pula di suatu tempat namanya Sijjin. Di suatu tempat yang namanya Sijjin. Dan Sijjin ini berada di bumi yang ketujuh. Sebagaimana pernah kita syarahkan sebelum ni, di atas kita ada tujuh langit. Langit pertama yang kita nampak sekarang ni dekat atas
dan di atas langit pertama ada langit kedua tempat Nabi Isa AS berada pada sekarang ini. Kemudian langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Kemudian di pertengahan antara langit, antara bumi dengan langit kita ni, yang dalam akidah mursyidah, wama bainahuma, apa yang berada di antara bumi dan langit, yang orang panggil angkasa tu. Okay. Kemudian bumi kita ni, bumi yang pertama. Di bawah kita ada bumi yang sama lagi. Ada bumi yang sama dan ada 6 bumi lagi bawah kita. Kita bumi pertama, bawah kita ada bumi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan bila kita sebut bumi itu maknanya sama macam bumi sekarang ni, yakni keadaannya. Dan ada hidupan di sana tetapi tidak ada manusia. Kerana Allah Ta'ala menjadikan manusia berada di bumi yang pertama sahaja. Dan jarak antara setiap bumi dan setiap langit itu 500 tahun perjalanan. Maknanya langit pertama dengan langit kedua jarak dia 500 tahun perjalanan. Bagi langit ketebalan langit 500 tahun perjalanan. Ketebalan bumi, wallahu alam. Ketebalan langit, tebal langit saja 500 tahun perjalanan. Kemudian nak sampai ke langit kedua, 500 tahun perjalanan lagi. Langit kedua, 500 tahun perjalanan tebal dia. Langit kedua punya jarak ke langit ketiga, 500 tahun perjalanan. Begitulah seterusnya ke atas. Jadi orang-orang kafir ni, dia akan dihantar rohnya itu ke sijin. Diazabkan di sijin pula. Manakala, bagi orang-orang yang beriman, daripada ahlul kabair, yang daripada mereka yang buat dosa besar. Daripada buat dosa besar. Azab mereka tak sama dengan azab orang kafir. Walaupun mereka diazab kerana mereka buat dosa dengan Allah dan tidak bertaubat. Tetapi mereka juga boleh diazab. Ada sebahagian mereka diazab, sebahagiannya mungkin Allah Ta'ala beri rahmat tidak diazab. Mereka berhak menerima azab. Boleh jadi mereka diazab. Kita tak kata secara pasti sebab sebelum ni kita dah jelaskan ya. Kita dah jelaskan sebelum ni. Kita tak boleh kata pasti dia ni ahli neraka. Tak boleh kata pasti dia ni diazab dalam kubur. Wallahu'alam. Boleh jadi dia diazab, boleh jadi dia tak diazab. Dan kalau seorang Muslim itu diazab, kata ulama, tidak akan lebih daripada 7 hari dia diazab. Tidak akan lebih daripada 7 hari. Ini bagi orang beriman. Ini bagi orang beriman. Tidak akan lebih daripada 7 hari dia diazab. Dan untuk orang yang diazab, dan kita harap supaya mereka itu diringankan azab ataupun tidak diazab maka boleh kita beramal dengan kita menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada si mati. Boleh untuk kita menghadiahkan pahala bacaan zikir kepada si mati. Dan ini diambil dalil daripada peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah lalu di dua kubur dan dua-dua ahli kubur tersebut Rasulullah disingkap hijab baginda, lalu baginda tahu bahawasanya kedua mereka diazab dalam kubur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mematahkan pelepah tamar dan dibahagikan dua pelepah tamar tersebut dan dipacakkan di atas kubur kedua-duanya. Yang pertama disebut dalam hadis bahawasanya yang pertama diazab kerana dia tidak kencing dengan betul. Tidak kencing dengan betul. Di antara sebab azab kubur ialah membiarkan air kencing menjejih-jejih ke badan. Itu haram, perbuatan tu haram. Perbuatan membiarkan air kencing kena pada badan itu haram hukumnya. Okey.
yakni sengaja melumurkan badan dengan najis, dengan air kencing. Sebab tu ada satu riwayat yang lain, kisah yang lain, bukan kisah ini, kisah yang lain tentang Abdullah ibn Umar. Apabila dia travel, dia singgah di satu macam kita panggil motel lah, tempat tempat singgah milik seorang wanita, rumah tumpangan. Kemudian suatu malam dia tidur, dia dengar satu suara yang menyebut baulun wama baulun shannun wama shannun baulun wama baulun shannun wama shannun. Maka dia tertanya, kenapa disebut baulun wama baulun ni kencing? Kencing, oh kencing. Shannun wama shannun, shannun tu bekas isi air dia yang diperbuat daripada kulit yang biasanya digantung di alang, di alang bumbung, alang ceiling rumah. Maka esokan paginya ditanya kepada pemilik rumah tumpangan tu, wanita tua. Lalu wanita tumpangan tu kata itulah suara suaminya yang baru meninggal, yang diazab dalam kubur kerana disebabkan dua benda. Yang pertama kerana kencing tadi. Tak jaga kencing. Wanita tu ceritalah waktu suami dia hidup suka kencing sepah-sepah. Bahkan wanita tu kata anjing pun bila kencing reti angkat kaki. Macam tu. Dan yang sebab kedua ialah kerana shan. Shan tu bekas air yang letak air dalam kulit. Yang mana istiwa dia ialah ada, sebab dia rumah tumpangan kan, dia berada di, dia berada di tengah-tengah perjalanan. Suatu ketika datang seorang lelaki dalam keadaan merangkak-rangkak mohon air. Lelaki itu stranded lah, stranded, terdampar di padang pasir. Nak air. Maka sampai di pintu rumah mereka ni, lelaki itu minta air kepada suaminya. Lalu suaminya kata, kalau nak air ambillah sendiri dekat alang-alang rumah, dekat siling rumah kan. So of course lah lelaki itu stranded kan. Dia berada dalam keadaan yang sangat darurat, maka dia tak mampu untuk bangun pun ambil air. Akhirnya lelaki itu mati. Ini perbuatan yang haram juga. Ini di antara maksiat badan, ialah apabila kita mampu menyelamatkan seseorang Muslim, wajib kita selamatkan dia. Wajib kita selamatkan dia. Tapi dia tak selamatkan. Dia biarkan lelaki tersebut dalam keadaan demikian, maka disebabkan itu diazab dalam, diazab dalam kubur. Qul'iyadu'illah. Dan azab kubur ada banyak. Ada banyak. Antaranya yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah sampai kepada mereka yang diazab dalam kubur akan bauan daripada api neraka. Dan bauan daripada api neraka itu juga azab, bau neraka. Bau neraka, bau yang sangat sangat teruk. Bau yang sangat teruk sampai kepada mereka, bau itu. Kubur mereka juga disempitkan sehingga bersilang, tulang rusuk bersilang. Dan kubur mereka juga digelapkan, digelapkan oleh Allah Ta'ala. Dan gelap itu sendiri azab untuk mereka. Gelap itu sendiri azab untuk mereka. Dan di sini, untuk orang beriman, boleh kita doakan mereka, boleh kita baca Al-Quran, boleh kita zikir sebagaimana yang disebut tadi. Dan ia istidlal ataupun diambil pendalilannya daripada peristiwa Rasulullah. Dia buat qiyas oleh para ulama. Kalaulah batang lepah tamar yang tak hidup, tidak ada roh, itu zikir, berzikir dan memberi manfaat kepada si mati. Bila kita sebut memberi manfaat, dia kena beza di antara istilah. Bukan menciptakan manfaat. Pencipta hanya Allah. Bila sebut lafaz memberi manfaat, maksudnya ialah sebab kepada manfaat. Allah Ta'ala yang menciptakan dan berlaku perkara itu dengan izin Allah. Lalu diletak ke atas kubur tadi, Nabi SAW letak pacak pada kubur tadi. Lalu Nabi kata, moga-moga
diringankan azab di dunia. Maka ini dalil juga bahawasanya ada azab kubur, dan ini juga dalil bahawasanya boleh seseorang menghadiahkan bacaan Al-Quran. Zikir dengan Al-Quran, of course, bacaan Al-Quran itu lebih afdal. Ulama buat kias. Dan bacaan Al-Quran dan zikir oleh orang yang hidup, yang ada ruh, zul arwah yang ada ruh, yang mukmin, lebih bermanfaat berbanding dengan lepah tamar yang tidak ada ruh. Kalau yang tumbuhan yang tak ada ruh, selagi mana dia basah, berzikir memberi manfaat pada si mati. Apalagi kalau orang beriman yang masih hidup memberi manfaat kepada si mati. Dan ini adalah ijma' para ulama. Ijma' ni kesepakatan para mujtahidin sebagaimana dinukilkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarh As-Sudur. Saya buka dengan kitabnya. Zaman sekarang sebagian orang nanti dia minta dalil. Kalau tak jumpa dalil, dia orang kata tipu, dusta. Apalagi golongan Wahabi sekarang ni, ya. Subhanallah. Jadi kita ahli sunnah jamaah, kita ada bukti. Kita ada bukti. Sekejap. Okey. Ini kitabnya, saya sharekan. Saya ada nampak Kitab Syarh As-Sudur bi Syarh Hal Al-Mauta fil Qubur yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti yang karang. Okey, kitab ni. Di sini disebut tentang satu hadis, di mana ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya emaknya telah meninggal. Wufiat ummuhu. Dan kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ata dekat sini, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبي berkata إن أمي ماتت sesungguhnya mak aku apa nama telah meninggal dunia dan dia nak bersedekah bagi pihak maknya. Waktu ditanya fahal yanfa'uha in tasaddaqtu anha, adakah memberi manfaat kepada maknya sekiranya dia bersedekah bagi pihak maknya? Qala, Rasulullah menjawab, qala na'am, kata Nabi SAW, ya, memberi manfaat. Jadi maksud daripada hadis ini, sedekah orang yang hidup, jika dibuat bagi pihak si mati, bermanfaat. Jadi boleh kita keluarkan sedekah dan niatkan pahalanya untuk si mati. Termasuklah sedekah itu wakaf. Tapi jangan kita kiaskan dengan hukum, buat korban bagi si mati. Bagi si mati korban kalau dia tak wasiatkan tidak dibuat. Itu pembahasan oleh fuqaha lah. Okay. Kemudian disebut perbahasan dalam kitab ni Imam Suyuti, ni saya dah tulis, Imam Suyuti nakal khilaf Imam Syafi'i pada masalah ini. Tapi khilaf Imam Syafi'i, khilaf Imam Syafi'i bukan pada masalah sampai ke tak pahala kepada si mati. Khilaf Imam Syafi'i ialah pada kaifiat. Kerana tiga mazhab yang lain, mereka berpandangan bahawasanya jika baca Al-Quran, niat terus untuk si mati sampai. Okay, sampai pada si mati. Tetapi di sisi Imam Syafi'i, baca
kalau sekadar niat sampai kepada si mati, pahalanya mestilah dibaca di perkuburan tersebut. Mestilah dibaca pada perkuburan tersebut. Jika dia jauh daripada perkuburan, perkuburan orang yang dimaksudkan olehnya, maka hendaklah dia buat doa isal. Ha, dipanggil doa isal. Doa isal tu yang kita baca dalam talqin tu. Yang kita baca dalam tahlil tu. Allahumma awsil mithla thawabi ma qara'na minal fatihati wa minal qur'ani wa ma sallayna wa ma halalnahu min la ilaha illallah khususan ila ruhi sekian. Kemudian biasa kita baca dalam tahlil. Itulah yang dipanggil sebagai isal, doa isal. Maka Imam Syafi'i mensyaratkan kena doa isal. Itu je dia punya mahal khilaf dia. Kemudian dia dekat sini dinukilkan ijma. Ni ijma. Okay, pendapat Imam Syafi'i. Kemudiannya ada ijma setelah daripada tu. Bahkan disebut Imam Izz bin Abdul Salam juga pada asalnya tak bersetuju bahawasanya sampai pahala kepada si mati. Kemudian dia bersetuju setelah mereka jumpa dalil. Ini biasa. Kemudian setelah daripada itu berlaku ijma'. Sebab tu dia sebut pendapat Imam Syafi'i yang tadi, yang pada asalnya tadi dekat sini, kalau kita buka yang saya dah terjemah dekat sini, bahawasanya Imam Syafi'i pada asalnya tidak menerima perkara tersebut. Tetapi setelah daripada itu Imam Suyuti kata fakana dhalika ijma'an. Antara yang menukilkan ijma' adalah Imam Al-Hafidh Syamsuddin Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali. Dia menukilkan ijma'. Begitu juga Imam Qurtubi menjelaskan tentang pendapat Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam bahawasanya dia berfatwa bahawasanya tidak sampai kepada si mati. Kan? Bi'annahu la yasil ila mayyit thawabu ma tak nampak mata dah ni ma baqaw ma baqaw falamma tufiya ra'ahu ba'du ashabihi faqala lahu innaka kunta taqulu annahu la yasil ila mayyit thawabu ma yaqra'u wa yahdi ilayhi fa kayfa al-amr qala lahu kuntu aqul dhalika fi darid dunya wal an faqad raja'tu anhu lima ra'aytu min karamillah fi dhalika. Maknanya ada orang yang setelah Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, ini dia nyatakanlah, Imam Qurtubi menyatakan. Setelah Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam meninggal dunia, falamma tufiya, ra'ahu ba'du ashabi, sebahagian sahabat mereka melihat, ia, yakni melihat dia dalam mimpi, ya. Ra'ahu ba'du ashabi. Kemudian sahabat-sahabat dia ni, anak-anak murid kepada Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, mimpi, berjumpa dengan Izzuddin Ibn Abdul Salam, menceritakan ataupun menanyakan, wahai Imam, innaka kunta taqul annahu la yasil ila mayyit, bahawasanya tak sampai kepada si mati. Pahala tawabu ma yaqra, apa yang dibaca, wa yahdi ilaihi, dan dihadiahkan kepadanya. Pakai fal amr, bagaimana pula keadaannya sekarang? Qala lahu kuntu aqul dhalika fid dari dunia, aku cakap benda tu waktu di dunia, tapi sekarang aku raja'tu, aku tarajuk balik. Yang mana aku telah melihat min karamillah, di antara rahmat Allah, kemuliaan Allah fi zalika. Maka disebut dia macam ni, mimpi bukan hujah. Cerita ni dia bukan hujah. Yang hujah dekat sini, yang merah ni. Hujah dekat merah ni. Okay. Tetapi yang diceritakan ni bukan hujah, sekadar penceritaan. Dan juga ada riwayat lain seperti Za'farani telah bertanya kepada Imam Syafi'i,
dengan telah bertanya kepada Imam Syafi'i anil qira'ati 'inda al-qabri faqala la ba'sa bih. Ha, maknanya ada riwayat juga daripada Imam Syafi'i bahawasanya Imam Syafi'i kata boleh. Begitu juga Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab bahawasanya boleh untuk baca yustahabbu liziyaratil qubur wa ay yuqra'u ma tayassara min al-Quran. Dan di mustahab disunatkan untuk ziarah kubur dan dibaca akan Al-Quran apa yang mudah baginya, qul huwallah ke apa ke, boleh dibaca. Maka sebab tu dinukilkan ijma' di sini. Dinukilkan ijma' di sini kerana Imam Syafi'i ada pendapatnya yang diriwayatkan oleh Za'farani bahawasanya boleh dibaca. Jadi tidak ada masalah tentang perkara ini dan tidak boleh dituduh bid'ah sesat masuk neraka dan sebagainya. Okey. Itu adalah daripada apa yang telah disebut oleh para ulama. Baik, kita pergi semula kepada kitab. Baik. Kata pengarang. Okey, tak habis lagi. Kemudian, begitu juga kalau mereka berhujah. Kalau mereka berhujah bahawasanya apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah mukjizat. Kerana ada dalam sebahagian video antaranya golongan mereka berhujah. Ini adalah mukjizat Nabi. Kita kalau pacat apa nama batang kurma tak jadi apa-apa pada ahli kubur. Yang jadi bila Nabi pacat je. Dia kena faham apa maksud mukjizat. Mukjizat ni amrun khariq lil adah. Perkara yang mencari adat, macam Nabi belah bulan, macam Nabi keluarkan air daripada tangan. Kalau pacak pelepah itu juga mukjizat. Pacak pelepah itu mukjizat. Mana yang mencari adatnya? Mana yang mencari adatnya? Diringankan azab kubur, Nabi sebut terang-terang dalam hadis bukan kerana Nabi tetapi kerana zikir, tasbih daripada batang pelepah kurma tu. Nabi tak kata, moga-moga diringankan azab kerana aku yang pacak apa nama pelepah tamar. Tak. Nabi kata, moga-moga tasbih daripada pelepah tamar ini menjadi asbab kepada ringannya azab kubur. Maknanya siapa-siapa sahaja yang pacakkan juga berhasil perkara tersebut. Dan ini bukan mukjizat. Mukjizat ni benda yang mencari adat. Yang bila orang tengok orang kagum. Yang orang tengok orang kelu. Nama pun mukjiz, melemahkan adat. Benda yang yang di luar daripada kebiasaan, itu makna mukjizat. Apa yang luar biasanya kalau pacak tamar, pokok tamar? Kalau zaman sekarang kita pokok durian memboleh tanam atas kubur. Maksudnya apa yang mukjizatnya? Bahkan dalam matan hadis tersebut disebut bahawasanya moga-moga tasbih daripada pelepah. Jadi orang yang berhujah bahawasanya itu adalah mukjizat Nabi tertolak. Tertolak. Okay. Dan kata pengarang, wasu'ali munkarin wa nakir fi qabrihi. Dan soalan munkar dan nakir. Munkar dan nakir, dua malaikat Allah yang mulia. Yang Allah Ta'ala khususkan tugas mereka untuk menyoal ahli kubur. Dan soalan kubur hanya berlaku kepada umat Muhammad sahaja. Dia adalah perkara yang khas yang berlaku untuk umat Muhammad sahaja. Dan soalan kubur hanya berlaku kepada orang yang baligh, yang mukallaf. Kalau kanak-kanak tidak disoal dalam kubur. Kanak-kanak tidak disoal dalam kubur. Dan soalan kubur juga tidak ditanya kepada para syuhada ul-ma'rakah. Mereka yang mati dalam peperangan, mati syahid. Dan juga Nabi tidak disoal dalam kubur. Dan sekalian para Nabi juga tidak disoal dalam kubur. Dan boleh jadi ada sebahagian daripada kita
dikecualikan daripada azab kubur. Tetapi bukan atas dasar pasti. Yang pasti pada Nabi, pada syuhada dengan orang yang mati sebelum baligh. Anak-anak kecil. Sebelum baligh. Yang tu confirm. Yang tu confirm. Tidak ditanya tentang soal kubur. Tetapi selain daripada mereka ini, boleh jadi mereka ditanya, boleh jadi mereka tak ditanya. Boleh jadi mereka ditanya, boleh jadi mereka tak ditanya. Apakah dia soalan kubur? Apakah dia soalan kubur? Yang pertama, ma rabbuka. Yang kedua, ma dinuka. Dan yang ketiga, wa ma taqulu an hadzal rajul. Ketiga soalan tu je. Mungkar dan akhir dia tak tanya amalan-amalan kita kat dunia semua tu bukan dalam kubur. Yang tu di hari akhirat. Yang tu di hari akhirat. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا نَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Itu soalan di hari akhirat. Hisab. Hisab di hari akhirat. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nescaya Allah Ta'ala akan mempersoalkan kepada mereka, وَلَا نَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Akan apa yang mereka telah lakukan. Itu di hari akhirat. Dalam kubur tiga soalan je. Tiga soalan je. Soalan man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu an hadha rajul. Apa yang kau cakap tentang lelaki ini. Itu yang maksud daripada hadis Nabi SAW. Inna hadhihi al-ummah ubtuliya fi quburiha. Sesungguhnya umat ini mereka akan akan ditimpa, yang ini maksud daripada hadis ini, akan disoal dalam kubur mereka. Dan orang yang disoal dalam kubur oleh malaikat munkar dan nakir, ini berlaku setelah semua balik daripada kubur dan malaikat munkar dan nakir datang setelah ruh dikembalikan ke jasad. Setelah ruh dikembalikan ke jasad, malaikat munkar dan nakir akan dudukkan ahli kubur. Okay, akan dudukkan ahli kubur. Dan setelah dudukkan ahli kubur, akan ditanya kepadanya soalan kubur. Dan soalan kubur yang tanya tiga tadi tu. Orang beriman, dia boleh jawab. Dia jawab, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jawab malaikat munkar dan nakir, sesungguhnya kami telah tahu bahawasanya engkau akan jawab demikian. Tidurlah seperti tidurnya arus, seperti tidurnya pengantin. Tapi orang yang kafir yang tak boleh jawab, mereka akan kata jawapan aku sama macam jawapan orang lain. Sebab dia tak boleh jawab kan? Lalu apa berlaku? Malaikat akan pukul dia dengan satu tukul di antara dua telinganya. Sinilah di tengah-tengah kepala. Maka jeritannya itu akan keluar daripada dirinya, daripada mulutnya dengan jeritan yang sangat kuat sehingga didengari oleh semua. Kecuali manusia. Kecuali manusia dan jin. Dengari oleh semua. Maka itu adalah bagi orang beriman, mereka tidak dipalu. Kerana mereka boleh jawab soalan kubur. Tapi boleh jadi mereka diazab dengan azab kubur yang lain. Dan ruh orang beriman, dan kita dah sebut tadi, jika mereka diazab pun tidak lebih daripada 7 hari. Dan ruh orang beriman, setelah daripada binasa jasad mereka, bagi yang jasad mereka binasa, maka ruh mereka akan kembali ke syurga. Ruh mereka akan kembali ke syurga, ke iliyin. Ruh mereka kembali ke ilmi. Dan orang beriman setelah mati, setelah disoal kubur, mereka diberi nikmat kubur. Jika mereka ni ahli ataupun mendapat nikmat kubur, maka kubur mereka diluaskan minimum 70 hasta kali 70 hasta. Maksimum, wallahu'alam. Kemudian diperlihatkan juga syurga kepada mereka 2 kali sehari. Sebagaimana ahli neraka, orang yang menerima azab kubur diperlihatkan tempat mereka dalam neraka 2 kali sehari. Orang beriman yang menerima nikmat kubur juga akan diperlihatkan kepada mereka tempat mereka dalam syurga sebanyak 2 kali sehari. Dan
Kubur mereka diluaskan dan diberikan cahaya seumpama cahaya malam bulan mengambang. Ha, diberikan cahaya seumpama cahaya bulan mengambang. Dan banyak lagi nikmat-nikmat kubur yang kita tak ceritakan. Dan bagi orang yang melihat mungkar dan nakir, of course, dia akan merasa gerun. Kerana malaikat mungkar dan nakir ni Allah Ta'ala ciptakan dalam rupa yang menggerunkan. Dalam hadis Nabi menyebut, warnanya itu aswad azraq, blue-black. Blue-black. Wa'ainuhu ahmar. Dan mata mereka itu ahmar. Merah menyala. Dan besar seperti tempayan. Matanya besar seperti mulut tempayan. Suara mereka kerak seperti petir. Suara malaikat mungkar dan nakir menakutkan seperti petir. Dan mereka ada taring. Malaikat mungkar dan nakir ada taring. Menunjukkan bengisnya mereka. Menakutkan. Menakutkan, subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Bayangkan kalau kita dalam keadaan demikian, baru dia masuk dalam kubur, dimasukkan roh, celik mata, nampak mungkar dan nakir. Subhanallah al-azim. Kalau orang beriman, alhamdulillah. Orang tak beriman, wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah min dhalik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini saya cerita. Kalau ulama yang bertakwa, kalau mereka cerita tentang masalah azab kubur, menangis kita. Menangis kita. Kerana penuh penghayatan. Subhanallah. Maka itu adalah soal mungkar dan nakir dalam kubur nanti. Kemudian kata pengarang, ala ma ja'at bihil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an as-sahabati ridwanullahi alaihim wal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Ini disebutlah, sering kita sebut dalam doa, Allahumma ja'al qabrana rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrana hufratan min hufarin niran. Kita doa Allah Ta'ala jadikan kubur kita adalah taman-taman syurga dan bukanlah daripada lubang-lubang api neraka. Ini adalah nisbah kepada keadaan dalam kubur. Kalau baik, seumpama taman-taman syurga. Kalau buruk, seumpama lubang-lubang api neraka kerana diazab dalamnya. Dan orang yang, kata ulama, orang yang, kerana ada hadis Nabi SAW juga tentang masalah talqin. Disebut dalam hadis bahawasanya orang yang ditalqinkan tidak akan diazab kubur. Orang yang ditalqinkan tidak ditanya soalan dua malaikat. Sorry, saya ulang balik. Warid dalam hadis, ada hadis bahawasanya mereka yang ditalqinkan tidak akan disoal dua malaikat. Tidak akan disoal dua malaikat. Nanti saya sharekan hadisnya. Ada saya catat tapi saya lupa catat di mana dengan riwayatnya. Nanti saya sharekan insyaAllah. Kerana takut nanti orang berhujah, dia tanya mana hadis. Sekarang famous orang sikit tanya hadis. Tanya sanad siap, macam dia dah habis Ihtam Bukhari dah. Tak apalah. Ada ketika kita memerlukan juga buah-buah seperti ini. Supaya macam tadilah, kita perlukan buah. Maka kita bagilah kitab Imam Suyuti. Baik, kita masuk pada seterusnya. Kata pengarang, beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat. Kata pengarang, ini bab lah. Kata pengarang, wa nu'minu bil ba'thi wa jazaa'il a'mali yawmal qiyamati wal 'ardi wal hisabi wa qira'atil kitabi was thawabi wal 'iqabi was sirati wal mizan. Kata pengarang, ini adalah hal ihwal tentang hari kiamah. Hari kiamah, bila kita sebut hari kiamah apa?
Hari kiamat ialah hari yang bermula dari manusia dibangkitkan daripada kubur masing-masing ke tempoh dia tu eh. Dari hari manusia dibangkitkan daripada kubur masing-masing sehingga ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Tempoh itu dipanggil sebagai hari kiamat. Tempoh itu dipanggil sebagai hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, fi yaumi kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada hari yang kadarnya adalah 50 alf sana. 50,000 tahun. 50,000 tahun. Tempoh hari kiamat itu 50,000 tahun. Bagi orang yang diazab, dirasalah 50,000 tahun. Tapi bagi orang beriman yang bertakwa, para anbiya, para syuhada, para salihin, Nabi sebut dalam hadis, seumpama mereka baru habis waktu asar tunggu maghrib atau waktu zuhur tunggu asar, dia tak rasa lama. Allah Ta'ala maha mencipta, dia menciptakan waktu dan dia melalukan waktu sebagaimana yang dikehendaki. Dan apabila berlaku tiupan sangkakala yang kedua, manusia semua akan dibangkitkan, jin semua akan dibangkitkan. Ruh akan kembali ke dalam jasad masing-masing setelah Allah Ta'ala menurunkan satu hujan seumpama air mani. Air hujan ni akan terkena pada satu juzuk daripada badan kita yang sangat kecil seperti biji sawi. Namanya ajbuz zanab, tulang tongking. Tulang tongking, ajbuz zanab. Daripada ajbuz zanab ni, jasad kita akan kembali semula. Allah Ta'ala maha mencipta. Lalu dikembalikan jasad kita dan semua akan hidup, dikembalikan ruh dan semua akan hidup. Maka setelah daripada itu, kita akan dihambat ke mahsyar. Mahsyar yang pertama di mahsyar yang pertama dihambat ke bumi Syam. Di bumi Syam. Setelah itu, dihambat semua ke zulmah. Zulmah ni tempat yang sangat gelap. Hambat ke zulmah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan bumi ini dihentak. Allah Ta'ala jadikan bumi ini dihentak. Sehingga rata. Macam mana kita hentak benda kan? Sampai rata. Macam orang, kalau kita tengok orang buat apa nama tu? Kacang apa? Kacang tumbuk. Dihentak sampai sampai apa, rata. Lalu jadi padang jarak, padang terkukur. Rata, tak ada bukit, tak ada pokok, tak ada apa semua, tak ada. Kemudian daripada zulmah tu kita pergi ke bumi tersebut. Bumi tersebut namanya Ardhul Mubaddalah. Bumi yang telah ditukar ganti oleh Allah. Situlah berlakunya mahsyar, semua mizan, semua timbangan amalan tadi, hisab. Diberikan buku catatan amalannya daripada tangan kanan atau tangan kiri, diambilnya daripada tangan kanan atau tangan kiri, dan di situlah berlakunya semua-semua perkara itu. Dan itu yang dipanggil sebagai mahsyar. Dan matahari akan berada satu batu, satu mil, satu batu dengan kepala. Kecuali orang-orang yang berada di bawah naungan bayangan arasy. Ada setengah golongan orang beriman, mereka berada bawah naungan bayangan arasy bersama dengan para anbiya, para salihin, para syuhada. Adapun selain daripada mereka ini, ada sebahagiannya diazab dengan hararatus syams, dengan kepanasan matahari. Ada yang peluhnya sampai buku lali, ada yang peluhnya sampai lutut, ada peluhnya sampai pinggang. Dan masing-masing akan tenggelam dalam peluhnya masing-masing, maksimumnya sehingga hujung hujung telinga ni. Semua akan tenggelam dalam peluh masing-masing. Dan setelah itu semua menunggu keadaan masing-masing. Bagi orang yang beriman, mereka akan mendapat syafaat uzma, syafaat yang agung daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dilepaskan daripada kepanasan matahari. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan dapat syafa'ah. Orang kafir sama sekali tidak akan dapat syafa'ah daripada para nabi, daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sorry. Itu syafa'ah yang di mahsyar. Tapi kalau di hari akhir, kalau di
dalam syurga, di dalam neraka nanti, di dalam neraka bagi mereka yang diadab dalam api neraka, itu ada syafaat-syafaat yang lain. Tapi di mahsyar, syafaat yang berlaku adalah syafaatul uzma, syafaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudiannya, kita beriman dengan al-ba'thu, hari kebangkitan tadi, wa jazaa'il a'mal, dan diberikan pembentangan, pembalasan amalan kita. Amalan kita. Yakni wajib kita beriman bahawasanya kita diberi balasan kelak di hari akhirat atas amalan kita di dunia. Allah Ta'ala berfirman, Maliki Yaumiddin. Itu maksud Yaumiddin, yakni Yaumul Jazak. Hari pembalasan. Hari pembalasan. Dan wajib juga kita beriman adanya hari kiamat, Yaumul Qiyamah, wa jazail a'mali Yaumul Qiyamah, wal ardi, dan ard. Ard dekat sini ialah dibentangkan amalan kita. Dibentangkan amalan kita. Baik dan buruk. Dibentangkan semuanya kepada kita. Wal hisab, dan dihisab. Ditanya oleh Allah Ta'ala akan sekalian perbuatan kita. Dan hisab itu berlaku dengan sekalian manusia dan jin mereka mendengar kalam Allah. Yang bukan huruf, yang bukan bahasa, yang bukan suara, yang bukan seperti makhluknya. Tetapi mereka diangkat hijab lalu mereka faham. Orang beriman dan orang kafir, mereka dengar kalam Allah. Mereka dengar kalam Allah yang bukan seperti kalam makhluk. Adapun orang beriman, dalam syurga nanti mereka akan melihat Allah sebagaimana telah kita bahaskan sebelum ni. Mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa Allah Ta'ala itu bertempat, berarah, berupa, berjisim dan sebagainya. Tapi orang beriman dan orang kafir akan mendengar kalam Allah kerana mereka dihisab. Dan hisab tersebut ada yang dikecualikan daripada hisab, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah dan ada juga yang dihisab dengan hisab yang susah. Kalau dihisab dengan susah berarti itu azab untuknya. Dan akan ditanya satu-satu. Sekecil-kecil benda akan ditanya. Sekecil-kecil benda akan ditanya di hari akhirat. Dan dibacakan catatan amalan kita yang dicatat. Sebagaimana kita bahaskan tentang Raqibul Atid sebelum ni, catat amalan kita, maka akan dibaca. Wasawabi wal iqab, dan adanya pahala dan siksa, yakni kebaikan dan keburukan, kebaikan dan siksa. Wassirat, dan adanya titian sirat. Titian sirat adalah satu titian yang hujungnya, pangkalnya berada di Ardu Mubaddalah tadi. Dan hujungnya berada sebelum daripada Haudun Nabi, daripada kolam Nabi. Maka manusia akan pergi ke titian sirat. Dan siapa yang dah ikut kelas kita dalam Aujaz, dia kita bahaskan juga pasal sirat ni. Dalam ni pun kita bahaskan juga. Itu sirat ni adalah titian yang besar, luas. Okay. Dia bukannya literal seperti mata pedang, seperti rambut ini belah tujuh. Tak. Itu literally meaning. Yang dimaksudkan adalah kesusahannya. Kesusahan berada atas titian sirat kerana titian sirat ini meskipun dia luas tetapi licin. Orang kafir bila dia jejak di kaki atas titian sirat terus jatuh. Orang beriman ada banyak keadaan. Ada yang terbang, ada yang lari, ada yang laju, ada yang berjalan perlahan, ada yang merangkak, dan macam-macam keadaan. Itu bergantung pada amal masing-masing. Dan orang-orang yang fasik, orang-orang yang mereka beriman tetapi mereka banyak buat dosa, tidak taubat, maka mereka ini ada yang jatuh ke pintu api neraka di bawahnya. Di bawah titian sirat ada api neraka, pintu api neraka.
Ada yang jatuh langsung diazab dalam api neraka sebagai penghapusan dosanya kerana berhaknya dia diazab oleh Allah. Allah Ta'ala mengazabkan hamba-hambanya dengan adil, dengan keadilannya. Dan ada sebahagiannya terselamat, tersangkut di kalalib, di mata-mata cangkuk yang berada di pinggir titian sirat. Tetapi mereka berada dalam keadaan yang sangat perit, sangat susah. Sehingga mereka merasa lelah dan azab. Sampai di penghujung titian sirat, mereka akan minum daripada kolam Nabi, daripada piala-piala yang Allah sediakan dalam keadaan sangat dahaga. Kerana mereka azab. Tapi setelah daripada minum daripada kolam Nabi, mereka tidak lagi merasa dahaga selama-lamanya. Adapun orang yang soleh, mereka orang yang bertakwa, mereka melalui titian sirat tanpa rasa dahaga, tanpa rasa lelah, dan mereka sampai di kolam Nabi, mereka akan minum juga. Tapi talazzuzan, untuk berlazatan dengan air daripada haudul Nabi ataupun kolam Nabi. Yang warnanya lebih putih dari susu, sejuknya lebih sejuk daripada salji, manisnya lebih manis daripada madu, dan wanginya lebih wangi daripada kasturi. Wallahu a'lam bagaimana airnya itu. Yang dikhabarkan begitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah titian sirat. Wal mizan, dan mizan, adanya mizan, timbangan amalan. Seperti cacing diletakkan dua tapak, satu tapak untuk amalan baik, satu tapak amalan buruk. Ulama khilaf, ada sebahagiannya kata bahawasanya bahawasanya yang ditimbang adalah buku catatan amalan dia. Buku catatan amalan baik, buku catatan amalan buruk. Okay. Dan ada sebahagian ulama kata yang ditimbang itu adalah amalannya itu. Okay. Amalannya itu dijadikan Allah dalam rupa yang boleh ditimbang. Okay. Itulah yang disebut oleh para ulama. Ala kulli hal, amalan kita yang baik dan buruk akan ditimbang. Dan orang-orang yang kafir, keadaan mereka satu, iaitu mereka ditimbang amalan buruk dan mereka ahli neraka. Tidak ada orang kafir yang akan diampunkan oleh Allah sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Maka semua akan dimasukkan dalam api neraka bagi orang-orang kafir. Jadi amalan mereka di dunia yang baik-baik pun tidak akan dibawa ke hari akhirat. Kerana syarat diterima amalan adalah beriman kepada Allah. Sebagaimana yang Imam Ghazali menyebut. Berdasarkan dalil dalam Al-Quran, dalam firman Allah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Syarat beriman, Allah Ta'ala, syarat amalan diterima, firman Allah, mafhumnya, dan barang siapa yang beramal dengan amalan soleh di kalangan lelaki dan perempuan dan dia mukmin, wahwa mukmin, dia beriman, kerana iman itu syarat diterima amalan. Kemudian ditimbang amalan, mizan. Kalau amalannya banyak baik daripada buruk, dia akan masuk syurga daripada orang yang awal-awal masuk syurga. Kalau amalannya ditimbang baik dengan buruk tu setara, maka mereka jadi orang yang golongan kedua masuk syurga. Golongan kedua. Dia panggil Ahlul A'raf. Ahlul A'raf. Di sekeliling syurga dia ada pagar-pagar, tembok-tembok yang dipanggil Al-A'raf, dalam bahasa Arab bagi Al-A'raf. Al-A'raf ni, yang golongan yang kedua tadi, ditimbang amalan baik, amalan buruk setara,
Ia akan duduk di Al-Araf ni, menunggu giliran mereka. Dan bagi orang yang tidak, yang ditimbang amalan buruknya melebihi amalan baiknya, maka orang ni tidak dikatakan mereka ini konform neraka. Kerana apa? Kerana mereka ini, kata ulama ahli sunnah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah Ta'ala mengazabkannya, Allah mengazabkannya. Jika Allah Ta'ala tidak mengazabkannya, maka Allah Ta'ala mengampunkan. Terpulang kepada masyiatillah. Kita tak kata orang macam ni konform masuk neraka. Wallahu a'lam keadaan mereka di hari akhirat. Baik, ya, inna a'tainakal kautsar. Dia, tapi dalam ilmu akidah dia panggil haudun nabi, kolam nabi. Kolam nabi. Itu wajib kita imani adanya haud, adanya kolam nabi. Sebelum ni kita dah bahaskanlah tentang haudun nabi. Baik, sampai sini sahaja malam ni. Ada soalan ke yang berkaitan? Bukan. Tadi saya dah betulkan balik. Orang yang ditalkinkan dalam hadis tersebut menyebut orang ditalkinkan tidak akan disoal kubur. Bukan tidak dianggap kubur. Tadi sampul lisan, tersasul lidah. Boleh jadi dia diazab, boleh jadi dia tak diazab. Pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sally N, maksudnya jika mendoakan arwah selepas solat, bermakna doa kita tak sampai. Tak. Penjelasan tadi, maksudnya di sisi mazhab Syafi'i, kalau kita buat zikir, bacaan Quran, dan kita nak zikir, pahala zikir dan bacaan Al-Quran kita sampai kepada si mati, tidak memadai dengan niat, dalam mazhab Syafi'i, sekiranya dia itu jauh daripada kubur, contohnya kubur kat Kelantan, dia dekat KL, dia baca Al-Fatihah, maka dia tak memadai niat baca Al-Fatihah itu pahala supaya sampai kat mak dia yang kuburnya dekat Kelantan. Tapi mazhab Syafi'i kata kena doa isal, doa sampaikan, ya Allah sampaikan pahala bacaanku ini kepada si mati. Kalau doa, insya-Allah sampai. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Disyaratkan doa isal. Tapi kalau mazhab yang tiga lagi, jumhur kata memadai dengan niat sampai. Pahalanya sampai. Itu jumhur. Jadi kedua-dua ni betul. Kita nak kata salah tak boleh. Kerana semua ini adalah pendapat mujtahid. Maka kita yang muqallid, yang orang awam ni, kita ikut je lah. Makna kata nak keluar daripada khilaf, kita buatlah doa. Kita niat dan juga buat doa keluar daripada khilaf. Simple. Okay. Doa kita insyaAllah sampai kepada pada semua. Isol bukan tawasul. Isol tu doa sampaikan. Kehidupan kubur tak sama dengan dunia. Tak sama. Tak sama. Ruh mereka bertemu. Okey, tetapi alam barzakh tak sama dengan alam dunia. Saya tahu kenapa soalan ni, ada tokoh kontroversi sebut tentang alam barzakh ni sama macam alam dunia. Tak. Okay. Alam barzakh. Okay. Alam dunia. Lain. Tak sama. Baik. Sampai sini sahaja. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Aku li qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat. Wa lil muslimina wal muslimat.
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.